inilah yang ngerusak binatang ke kafe lemak Banten. Tuh meresahkan warga. Bagaimana? Tegas. Banyak laporan, termasuk warungan juga banyak yang diambil sama monyet-monyet tersebut. Masyarakat juga mengadukan ini karena khawatir menyerang warga. Kita sudah mengumpulkan data dan informasi terkait pengaduan ini dan akan segera kita tindak lanjuti dengan melaporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Banten. Untuk